Lanjutkan kali itu tuh. Ini spot bagus. Oh, bagus ke spot. Halo semuanya, sahabat mancing mania. Hari ini kita mau mancing, yaitu tepat di bawah jembatan atau di kolong jembatan Asobirin Gading Serpong Tangerang. Gading Serpong ini maksudnya? Ya. Ya, di Gading Serpong Tangerang. Mungkin warga Tangerang sudah pada tahu dengan yang namanya Asobirin atau jembatan Asobirin ini. Nah, ini kita tepat di bawah atau di kolong jembatan Asobirinnya, yaitu spot mancing Sungai Cisadane. Pas banget di kolong jembatan Asobirinnya. Seperti apakah keseruan kita kali ini? Tonton video ini sampai selesai. A few minutes later. Ya, ini dia nih. Bung Eri lagi mencoba mancing dengan lemparan pertama. Silakan, action. Ya nih, set. Teknik mancing yang digunakan Bang Eri ini, aduh, sempak ketigali, Bang. Teknik yang digunakan itu teknik glosor ya. Akankah mendapatkan ikan? Tunggu saja hasilnya. Ini dia nih suasananya. Jadi di sini kalau misalkan hujan kehujanan. Kalau hujan kita nggak bakal kehujanan. Karena pas banget kita di bawah nih. Jadi terlindungi oleh jembatannya. Kalau misalkan hujan. Atau kita bisa bawa alat peneduh atau itu payung. Atau jika ada tenda bisa bawa tenda. Oke, mau ganti umpan katanya. Tadi umpannya jangkrik, sekarang mau ganti cacing. Oke, guys, di jembatan di Cisadane, Sungai Cisadane ini, yaitu di Asobirin, saya akan coba untuk casting, walaupun sedikit aneh ya karena bukan spotnya, tapi saya akan mencoba yang saya unboxing ini. Ini ya nih lure atau umpan ikan-ikanan kayak gini nih. Saya akan coba casting seperti apakah sensasinya. Langsung saja saya unboxing. Ini dan ini. Mantap. Pancingnya ada 3 nih. Di sini 3, di ekornya 3 dan di tengah 3. Sebenarnya ini buat toman sih ini sebenarnya. Cuman iseng-iseng aja ini mah. Iseng-iseng aja di sungai ini. Barangkali ada ikan aneh yang menyambar. Oke, seperti apakah tesnya? Kita langsung coba.
Oke, percobaan kesekian, kita akan mencoba dengan pelampung yang jumbo. Lihat nih pelampungnya. Baik dapat ikan jumbo. Empat jangkrik. Dibuat pun jumbo. Iya. Pemberat jumbo, pembalut. Pemberat jumbo, pelampung jumbo, dan yang mancing juga jumbo. Oke, silakan dilempar. Tuh. Kan dapat sambaran. Oke, kita tunggu hasilnya. Ya lauknya gede, nyangut. Nanti kait karena usul payung. Hodam lauk. Lauk naon nih? Hodam lauk pogo hadir. Ayo. Burung kayak di etape lah, dan di cut. Burung, baik juga. Tetap pancing, walau. Bocos! Lurnya nyangkut, men. Backless. Dapat apa kita hari ini? Strike, men. Angkat, Ri. Apaan itu, Ri? Angkat, usen. Itu adalah KUTANG. Suasana sore hari menunjukkan waktu kurang lebih sekitar 5:30 sore, mendekati sudah mau maghrib, dan kita masih mancing dan ini mau siap-siap pulang. Dan untuk hasil mancing hari ini tidak ada sambaran sama sekali. Ya intinya mah tetap mancing walau boncos. Mantap. Ya intinya mah sebelum kita berangkat mancing, yang pertama harus kita ketahui yaitu yang pertama spot mancingnya seperti apa, dan yang kedua umpannya dan ikannya. Ya kira-kira di tempat itu ada ikan apa aja, kita harus cari info juga, bisa di YouTube atau TikTok. Misalkan ini kayak ini kan jembatan Asobirin nih, sudah tak asing lagi nih, kita bisa searching ke konten-konten yang lain, ada ikan apa aja di situ, dan kita juga harus cari tahu info umpannya umpan apa, karena umpan juga mempengaruhi
gak seperti kita, asal aja umpannya jangkrik sama cacing, dan ikannya juga gak tahu ada ikan apa. Intinya mah kita ngabres aja, mancing aja, karena itu adalah hobi. Ingat, tetap mancing walau boncos. Mantap. Mantap, men. Oke ya, guys. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan apabila ada kurangnya, mohon maaf, karena manusia tidak luput dari perkara salah dan salah. Tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu hanyalah rokok sampurna mil. Oke, terima kasih. Bye-bye. Selamat sore dan tunggu video kita selanjutnya, petualangan-petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Goodbye.